Halo adik-adik Brandy, kali ini kita akan membahas soal mengenai materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pertanyaannya, jika luas persegi panjang pada gambar berikut 84 cm persegi dan panjang sisi AB, kita tulis saja dulu ya adik ya. Jadi luas persegi panjangnya adalah 84 cm persegi. Kemudian panjang sisi AB sama dengan 3 akar 3 ditambah akar 6. Kemudian pertanyaannya adalah panjang sisi AD berapa sentimeter? Jawab, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menggunakan rumus luas persegi panjang untuk mendapatkan panjang AD. Luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Sehingga 84 sama dengan 3 akar 3 plus akar 6 dikali panjang AD. Dari sini kita dapatkan panjang AD-nya sama dengan 84 per 3 akar 3 ditambah akar 6. Namun di sini penyebutnya belum rasional, kita rasionalkan sekarang dengan mengalihkan sekawan. 84 per 3 akar 3 ditambah akar 6 dikalikan dengan 3 akar 3 min akar 6 per 3 akar 3 min akar 6. Selanjutnya, kita dapatkan hasil 84 dikali 3 akar 3 minus akar 6 per 21. Maka jawaban pertanyaan ini adalah 4 kali 3 akar 3 minus akar 6. Nah, demikian adik-adik. Pada pilihan ganda, jawabannya adalah jawaban nomor B. Demikian, jadi di sini kita prosesnya tadi kita ulas, jadi kita cari dulu persamaan luasnya, kemudian setelah itu kita dapatkan bentuk pecahan yang tidak rasional, kita rasionalkan pecahannya dengan mengalihkan sekawan. Setelah kita kalikan sekawan, maka kita dapatkan hasil dari jawaban ini. Semoga dengan penjelasan ini bisa menambah pengetahuan dedek mengenai materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sekian dan terima kasih.